الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في دارين الآمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نحو التعوذ سرا، باكا أعوذ، معنى يمنطق perlindung dengan Allah daripada syaitan، سرا ada jalan perlahan-lahan pada surah. Jelas dia kata bi kulli rak'atin tak kepada al-ta'awud. Jadi minta pelindung kat itu sunat kita baca a'udzu bi kulli raka'atin pada tiap-tiap raka'at. Tiap-tiap raka'at. Baya kata dalam lakin dalam jata lakin al-ula lakin tetapi al-raka'atul ula akadu. Tapi bermula rakaat yang pertama itu gadu terlebih muakkad, terlebih kuat ia jadi mimma ba'daha, lebih daripada rakaat atau lepas pada itu. Kalau kita tak ada rakaat pertama yang ditinggal sama sekali, di waktu maksudnya muakkad lebih kuat. Lakwal sunat kok lakwal itu semua lebih kuat lagi rakaat pertama. Boleh kita buat lakwal. Dan dia kata lagi wasyamilat itlaquhu, dan melengkapi oleh itlaqnya, itlaq syarat kita. Itlaq ni makna syarat kita sebut dengan tiga kaedah. Dia kata pun di rak'atin, itu itlaq. Tak ada wayat kata rak'at mana yang berapa, semua rak'at. Itlaq ni merupakan mesti di mana itlaq. Jadi 80 tu kulu tu berikat dan umum, tiga umum. Maka bila umum itu lah jadi telah melengkapi dan boleh dituangnya itulah syarat kita. Jadi kita pun boleh syarat dengan cara umum. Syarat kita sebut cara umum, maka sebut itulah lagi semua rakaat kata dia. Oh, melengkapi lah itulah tu kulla qiyamin, melengkapi akan tiap-tiap berdiri. Mungkin satu tiap itu tiga rekaat-rekaat kita dah. Maka melengkapi tiap-tiap tiap min kiamatil kusufi, daripada segala segala berdiri bagi sebayang gerhana. Kita lebih lah tak sepenuh lah. Satu rakaat itu dua kali diri, itu dua kali fatimah. Maka jadi empat. Rakaat pertama rakaat kedua pun begitu. Maka jadi empat. Kalau kita semaya gerhana matahari atau bulan pokok kamil Ahmad, kita boleh baca semaya mereka itu rakaat biasa. Tapi kalau baca Ahmad dia ada satu rakaat dua kali siap. Lepas apa dia bangun pula, bapak dia bangun pula, dia pula apa sama. Dari itu tunggu di telah musanah itu satu gila masuk juga aku pada siap yang kedua pada rakaat pertama. Dapat tak pun lagi ya milik kiamatin kusuh, daripada segala berdiri pada sembahyang gerhana. Sebab apa syamilah? Ilah pada syamilah di annahu melekat itu kerana bahawa soalnya at-ta'awud
minta perlindungan dari Allah tu makmurun bih, disuruhkan dengan dia, diperintahkan dengan dia, dengan at-ta'awudz tu, disuruhkan dengan kita buat a'udzu tu. Sebab apa disuruh? Makmur tu diqiraat, disuruh untuk membaca fatihah. Baca a'udzu tu kan sebab nak dibaca fatihah. Maka setiap yang teguh kita baca fatihah pula, maka suruh. Kerana tujuan hikmah, hikmah disuruhkan a'udzu tu supaya nak baca ayat Quran. Dan baca ayat, baca fatihah. Maka bila baca fatihah pula, suruh pula. Kali itu kata dia, wa yafutu dan luputlah ia ialah ta'awud. Luput maknanya tak sunat. Luput dah, lepas pak dia dah, lepas ni sudah habis masa ni. Habis masa tutup dan sunat dah. Dan luputlah ialah ta'awud tu, bisyuruh luput dengan sebab mulai. Mulai oleh seorang muslim tadi. Mulai fil kiraati pada membaca surah Fatihah. Kiraati Fatihah. Dan mula a'um bila bismillahirrahmanirrahim. Terauzul lagi. Lajak apa panggil lajak tempat testing ke dia dah. Jelas. Wajah tu dia mula dah bismillahirrahmanirrahim. Terauzul lagi. Kuno semula. Ada lela, tak lela. Walau sahwan, walau kana syuhurun tu sahwan, ada sabili sahwi. Dan jikalau adalah mula pada baca ayat tu atas jalan lupa sekali pun, balik tu sekali pun begitu lah. Dia nampak tu kan? Dia tu, bawa pada kaki kena ngak-ngak jam. Tengok atas beri tapi wajah tu tu nak baca, dia tak lesen. Tapi lajak. Dia kata, aku sudah lagi. Apa yang kena? Kena? Itu yang ni kelima ni. Ini malam itu makro, dah tak ada halau dah lagi. Habis di situ. Berarti semuanya ini kesimpulannya nak beri kita hati-hati. Nak beri kita kasi. Nak beri kita beringat semua. Sikit-sikit lakar yang kau nak beri itu nak beringat. Lepas cepur. Ini tak khabar atas bagi mati masa. Sudah itu tak khabar atas bagi mati masa. Eh, macam tu lah kena kasi masa. Kita lalu. Mulut dia teruk dengan yang ini kata orang dia jing, maka kita berat ni terima baca pol dia terima baca kapal dia surah surah ak pertama lepas pada badi orang tu dia baca surah pol kembali kata Musa Nabi kulli rak'atin yakni rak'at baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ialah nabi itu dari kita nabi. Ada yang ulama kata tak sunat daripada rakaat yang lain daripada rakaat pertama. Rakaat pertama saja. Tapi kalau yang utama sunat pada tiap-tiap rakaat. Sunat pada tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama lebih kuat lagi. Qabalal qiraati sebelum daripada membaca takluk kepada ta'awudz juga. Jadi mengundang a'udzu tadi qabalal qiraati sebelum dari membaca membaca Fatihah al-qiraati qiraati Fatihah. Sebelum pada baca Fatihah. Itu apa? Dia baca dah tadi. Bila baca dah, luputlah. Dan, luputlah. Sama apa lagi? Taksih, hukum dan kira hati. Dan, waya putu bisyuhui bilkira hati. Walau tahuan. Sama tu taksih dah. Sama kan? Itu betul baca Fatihah. Maka kalau kita pergi baca Fatihah dah, luputlah lah. Yang sunat baca Fatihah. Kemudian yang kata Musa Nabi Rahimahullah wa qawli amin atau pada at-ta'awudzi atau pada at-ta'awudzi. Ini yang kedua
hak syarat kita tamu. Dalam masa pak, nanti yang dulu jadi ni ya. Wasauli amin dan berkata ulil musalli. Wa qawli amin wa qawli musalli amin. Dan berkata oleh seorang yang semayang itu akan perkataan amin. Berkata akan amin. Bukan itu. Berkata akan amin. Berkata akan amin. Berkata oleh seorang itu akan amin. Dan ibarat kita lah yang berkata takmin. Takmin itu pun minta amin. Apa itu? Kau di amin ke takmin itu betul. Dan baca amin. Dan dia kata kena waktu di amin itu ayat solat. Jadi dia kata mengucap amin itu di dalam sembahyang. Sembahyang sembahyang itu waktu nak dan disunat akan dia akan tahu lu amin itu kori jahat baca luar nyok luar bagi solat. Luar sembahyang pun sunat ayat juga ayat kamar di solat. Seperti dalam semaria juga. Kita mahu itu tu iman. Kau ingin mengkubi Allah yang kita tak tahu lagi. Masuk kita tak masuk dalam semaria lagi. Dan. Ada. Allah bolin. Amin. Kita amin. Dan. Mungkin kita baca parti huang biasa. Itu sunnah amin. Tak nak tinggal dalam semaria. Nampak tu kan. Kita baca parti huang. Lepas pada wiri-wiri. Kita masuk wiri. Allahumma sunnah, kita kan tidak ada lagi kita bagi musafir. Sunnah atau langkah, tidak tinggal. Tetapi semua pun disunat di luar juga. Tetapi lagi menabu tetapi nyo kau diami. Tetapi nyo berkata amin tu. Han keadaannya tu fiha fi solat. Baca amin dalam sembahyang tu asyaddu terlebih bersangatkan dia istihbaban nisbah sunnah. Jadi dari sisi sunnah lebih bersangatkan sunnah lagi. Nampak tu kan? Lebih lagi di luar pun sunnah tapi dia dalam semuanya sangat sunnah lagi. Kata amin. Wa amin dan bermula perkataan amin itu bitafi fil mim mutalab bitun berpakai ia dengan diperingan akan mim peringan jangan tersedih bukan amin tidak mim itu yang ditakfif amin gitu nampak tak kan jika ada takfif fil mim ataupun tak lupa takfif diperingat akan itu ma'al mati serta dipanjangkan akan alif akan hamzah kalau tema dia menemukan wajah dulu tentang lagu ini cuma lukajak ni alal absahi zalika tasfifun mimi ma'al mati itu jari alal absahi berlaku di atas apa nama yang terlebih fasih yang terlebih fasih perkataan yang terlebih fasih al-qawli al-aqsa itu dia tapi kok lebih fasihnya pada mim gitu ya apa itu dan habib kalau itu wal asyharu dan bermula kau yang terlebih masyhur wal qawlul asharu dan bermula perkataan yang lebih masyhurnya annahu ila bawasanya amin itu ismu fa'lin tapi ila juga betul lafaz tapi kalau yang lebih masyhurnya bawasanya lafaz amin itu ialah isim fa'il atau panggil isim fa'il amar isim fa'il amar isim fa'il bermakna istajib dan apa lah hal berarti sifat itu bersepakai dengan mana istajib hadap terima oleh engkau ya Allah doa ana istajib doa ana terima perkenankan engkau ya Allah akan doa kami amin tu sistem kena
menyamar dengan makhluk itu saja. Itu amin, amin, tolong amin besar. Apa tu email ni? Bila kita email juga lah. Kalau kita itu email, nak usah juga dia orang adik lepas semaya tu. Sebab kita semaya tak main, tak apalah. Kita kata, tak ada kadai tak, tak ada kadai tak. Tapi bila kita email tu, usah. Sebab kadai-kadai kita ni bukan kita berjumpa sangat. Kita tak ada. Kalau abang ni bukan berjumpa sangat, kita ada orang kita ni pun yang terima pun. Kita pun tak berjumpa sangat. Tapi harga-harga amin tak lakir. Kalau lakir pun jadi makmum kita ni. Kau mana tu dia daripada tu? Tu yang terima kita dia. Ya amin lah. Kena orang dia ni. Mak lima ni tujuk okay? Amin orang tu yang terima orang dia. Tak apa lagi lah. Saya tak apa lagi. Sampai amin. Tapi dia kena main-main lah. Amin! Amin! Amin lima lah. Amin! 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 Lima lah lima. Jadi satu. Jadi benda yang main-main. Main tu lah. Lima! Lima lah! Lima! Lima! Lima lah. Lima lah! Lima lah! Tak ada lagi. Lima lah. Lima lah. Amin lima lah. Lima lah. Ada dia main. Main kadang-kadang ada semua yang lepas. Ada tiga orang je lah. Dia nak tiba dia nak tolong. Amin, amin, amin. Amin, kau tak ada orang. Kau ni. Amin, amin, amin. Amin, amin. Kau tu, tak ada orang ni. Amin itu juga tu kan lima barang, lima barang pun. Tak ada orang lah. Dia amin nak naik kek weh. Nak kek weh pun cepat-cepat tak orang. Ya. Loh lah, nak amin ni lah. Tak tahu kan orang. yang ni. Amin ni besar benar. Tengok. Wajitan nuril makmumi. Dan disunat bagi makmum itu. Ayu amina. Bahawa mengucap amin iyo iyo makmum di sunat bahawa dia mengucap amin yu amin tu ma'at ta'min imamin apa dia mengucap amin berserta mengucap amin oleh imamnya cepat-cepat serta mengucap amin oleh imamnya imam bagi makmum bila terima ya amin sunat dia tu mengucap amin serta imam. Walaupun dia tengah baca fatiha pun. Dia baca fatiha. Dia kena tunggu. Dia kena sebab ini. Dia betul amin dia tu sunat amin juga. Maka amin dia tak dinamo. Tak ditadak. Tak dikatakan itu mualak. Kerana maksudnya zikir. Zikir yang benar dari syarab. Dari fatiha. Tak ada kuah amin dia tu. Tapi. Ju'am minyamah tu lah. Kau belah. Tidak. Takluk kepada atau pada ma'atakmin tidak mengucap amin itu kau berlaku sebelum takmin imami yang ni amin dulu kau imam tak amin lagi kita harus imam ini nasbol surat Allah ini hanam ta'alaikum ghairin maktubi alaikum waratulli amin kalau kau kan jadi tak imam tunggu kadang-kadang. Dan mu'amin cek dah lagi, bawa terima pun, amin. Ya, terima pula bagi juga dia. Makmum itu jaga juga, yang dia terima. Tapi terima amin, maka dia suka amin. Kita banyak kena dia tak berhati, sebab semua yang ramah-ramah tu kan. Lebih lagi mukoh mana. Dia ramah. Sebab kena amin, amin. Terima tak amin lagi, dia nak jaga. Terima. Sebab-sebab ni. Tak jaga dia. Tu. Lakob lahu walabakan dan tidak mengucap amin itu kemudian daripadanya daripada takmin imam terima amin dan kita bawa amin dah tak asyik dia bagi ini makro wiskali sebab apa wiskan nu ilah ay li khabari syaikhaini ada hadis arti disunat tu kerana sabit
كان حديث خبر الشيخين في حديث رواية إمام بخاري مسلم خبر رواه الشيخان كان ساتو حديث مثل رواية أسجأ الإمام بخاري مسلم نبي kata إذا أمنا بدل بدل خبر إذا أمنا apabila mengucap أمين الإمام الإمام نبي kata apabila الإمام mengucap أمين فأمين maka mengucap aminlah oleh kamu. Maka berkata aminlah oleh kamu. Sekalian makna. Sebab apa ni ilat? Ilat pada amin. Kerana apa hendak kamu mengucap amin bersama imam? Fa'inna kerana sungguhnya man wa faqa ta'minu barang siapa berbetul dan muafakat tak minuhu boleh mengucap amin nyoman dia. Siapa saja yang amin dia semua pasal. Tak mina malakai. Wafaka tak minuhu. Fa inna man wafaka tak minuhu tak minan malakai. Hebat. Maka barang siapa yang muafakatlah boleh mengucap aminnya takminan malaikat. Muafakat maka bagi wafakat. Muafakat akan mengucap amin oleh malaikat. Berarti malaikat nanti sekali yang terima. Malaikat tu. Dia nanti amin sekali yang terima. Maka kalau kita dulu sekali yang terima, muafakat dengan takmin malaikat. Mereka pun nanti amin juga kan? Habis itu jawabnya, jawab oh jadi khobar, khobar bagi ini. Gubiro lahu diampunkan baginya bagi mana? Diampunkan bagi mereka itu diampun ma akan barang takut jamak yang terdahulu ia barang bagai hafta nerfah malika apa barang itu bayar pada ma mindam bihi iaitu dosonya doso bagi mandat doso hafta nerfah malika boleh ampun dan riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad Ibn Majah Ibn Ulamah dan lagi di bawah habis itu ada bingi bimola yang ni kata yang ni tepat ni turut tu ini tu ni pula amin kita amin itu bila yang ni aku dia dulu buat keluar pula amin kalau boleh nak tak stop sikit pula eh kalau pun dia nak tak stop sikit dia nak beri cinta aku nak beri cinta orang ni lihat tak amin orang ni tak ingat pun yang saya beri cinta ni hanya bawa dengan itu dia malah apa dia kalau pun tidak ada cemburu makmum. Amin. Kalau lebih lagi di kampung kita, kalau kita boleh bayar kita bayar kita betul. Kalau kalau di kampung, boleh. Kalau kampung yang lain dia ada luar pun, di kampung kita tinggal ya. Habis itu baca bila berkata amin itu bila akibat bagi hati tak lupa pada kauli berkata amin akibat warga berkata mengiringi al-bagi hati mengiringi surah bagi hati akibat surah bagi hati mengiringi surah Fatihah.
surah Fatihah sudah akhir di mana? Walaupun di alim dulu atau akhir tadi. Lepas tu kita minta alim mengiringi dulu. Nanti mengiringi Fatihah dulu. Apa dia? Jadi kata dari wan muradu. Ya kata wan muradu bil akhir. Ingat sini. Dan bermula murad dengan mengiringi. Maksud dengan mengiringi itu apa? Maksud dengan mengiringi. Bermula murad, muradul ulama, muradul fuqaha bil aqid dengan mengiringi. Kena mengiring saja dah akan Fatihah. Apa murad dia jadi anna alla yatakhallala bainahuma lafzun. Ialah bahawa tidak berselang ataupun berselang berselit menyelangi berselang berselit berselit kata-kata yang takhallan bahawa tidak berselang dan selit bainahuma antara kedua antara al-fatihah wa ta'mi antara fatihah dan amin itu yang selit lafzun oleh satu lafaz yang ada satu lafaz Allah itu tapi ini kenakan lafzun itu ay wairu rabbi kirli tapi dia lagi anak di anak yang suara yang nanti oleh satu lafaz pun jadi wairu selain daripada Rabbi Firli. Rabbi Firli lah kok kerana waktu datang wari daripada Nabi. Nabi kita baca Rabbi Firli dengan khabar hari yang hasan Nabi baca Rabbi Firli. Lepas tu Amin. Lepas kalau kita diselit dengan Rabbi Firli tak apa lagi. Tak panggil kata apa. Jadi boleh pahala akibah lagi lah mengiri. Nampak tu dah? Tak apa. Lepas orang lain tak boleh. Robin Hood ni tak boleh. Robin Hood ni. Allah tu. Ada waktu tak apa. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Mana tak boleh ni makna. Tak hati. Apa dia kalau sunat mengiring tadi apa tu dah jadi kalau kita baca hal lain mana amin yang mengiring hal lain lah. Bukan mengiring Fatihah lepas kalau orang sekolah bawang ni kita amin itu jadi amin mengiring Rabbana Atina ke amin mengiring Fatihah lah. Adapun kalau kita baca Robi Fidi tak apa lagi dinamakan mengiring bagi Allah. Karena Nabi baca Robi Fidi. Segala yang anak dia sebut dan tidak mengapa ya Allah. Kalau ditambah daripada Robi Fidi itu dengan wali-wali daya. Tak apa lagi Robi Fidi wali-wali daya. Mohonlah kita baca. Jangan panggil oleh dua kita. Dua apa itu? Dia teks Maria dan itu khilaf betul kata orang yang boleh sunat kata Rabbi Fidli itu orang yang baca suji ke kek boleh dengar khilaf betul tu lah maka kau yang utama dalam mana dia sampai sunat baca orang yang baca tu tapi kita makmum tak ada kena baca tak pun. Tak kena baca pun tak pun. Sudah bagi orang baca. Nanti baca kita sendiri lagi. Ni, baca kita sendiri. Kau baca Fatihah kita tu. Nampak tu kan? Bila tak ada hal lagi lagi, kau satu kau dah bagi mungkin dengan. Tu, terkilau tu. Tapi, yang terlalu kuatnya, untuk orang baca tu. Habis itu
hawa kerjaan yang berselang tadi boleh satu langkah untuk lahan daripada Rabi itu. Hawa pun baca memilihkan Fatihah. Dia punya saktah dia. Saktah di mana dia diam dan sekejap. Diam sekejap. Antara amin walau tadi dengan amin itu sangat kerja. Karena yang ini ada apa? Malaikat itu tidak boleh tak 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 memutuskan kata ini. Kerja tak amin. Tak tahu ada ini tak tahu ada ini pak. Tak tahu ada ni ada dong ni. Wanita kata tu maklu baju fiskalnya bibit satu. Ini tanda tanya. Oh, ya. Pergi. Wasaqtah dan bermula segala saktah. Segala diam sebentar. Ada sunat kita diam. Sebelum jiwa benda lantar itu sunat diam. Apapun diam sebentar. Al-matlu batu yang dituntut akan dia akan saktah. Dituntut fitolah di dalam sembahyang. Dari semuanya dituntut di tubuh kita ada saktah pun. Berapa tempat? Fitolah pun ialah 6 tempat. Ini tempat. Yang mana? Satunya bainan. As-saktah tu bainan sa'arumi wal'ahil ibtidahi. Saktah antara takbiratul ihram dan doa ibtidah. Allah, Allahu Akbar. Itu belum pada Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira itu antara zikir kita. Allahu Akbar. Kalau tak ketahui. Wa bainahu itu dan antaranya antara ibtidah doa ibtidah. Wa bainat ta'awudhi antara doa kita dan antara baca a'udzu. Apa? La syarika lah wa illa laka umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minal muslimin. Baru, ana minal muslimin. A'udzu billahi minal muslimin. Yang melidah yang di break. Yang jangan break juga apa? Nyanyi ini. Wa bainahu da antara yang antara ta'awud wa bainal basmalati antara mengucap a'udzu dan antara baca bismillah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tu kita berhenti. Wa baina akhir al-Fatihati antara akhir bagi Fatihah jadi walau dhalil itu wa amin dan antara amin. Sebelum kata amin itu sunnah kita diam dulu. Maka ketika itu kalau kita kata Robin itu kita pola ya tak tak butuhkan sakta itu kena wariskan semua. Tujuan datang sakta itu takut orang yang mampu bahaya kata amin itu salah satu daripada surah Fatihah. Ada orang yang itu kata amin ini masuk dari Fatihah. Walau dhalin amin. Nah, Fatihah tak ada. Ada. Profesor yang ada sekali dulu tanya dia dulu budak tu. Sebagai nama apa dia tu? Dia kata nama Akhir Fatihah. Dia nama Amin. Dia tak tiba yang nama itu yang kata nama Akhir Fatihah. Oh, walau dhalin nama dia. Dhalin. Hai, bukan Amin. Nama dia tak? Hai, Amin ke Akhir Fatihah. Akhir Fatihah walau dhalin. Oh, itu kan. Bangun tak buat. Dia tak juga. Bangun tak buat. Kuantima.
atau tidak mampu mengkompor sunat atau terlibat antara habis itu wabainna ami wa surati dan antara mengucap ami dan antara baca surah dan baca surah surah mana surah bersama pada baca orang itu kan sebetul pada bismillah dalam surah lain itu kita berdia dulu ami tapi kan surah tidak korok akan apabila baca dia seorang muslim akan dia akan satu lah kalau dia nak baca lah kalau dia baca kalau dia nak rokok di lalu dan dia wabayna akhiriha dan antara akhirnya akhir surah aduh antara akhir surah watakbir ikhram takbir inti solat nama dia baik je nama dia tahu lah fakir dalam dia terok surat dan maka jika hanya dia mumpul ibadah tidak terok fa illam yaqra maka jika tidak baca dia seorang muslim surah akan surah jadi baca al-fatiha lepas pada fatiha ini tak baca surah pun amin dia rokok dahulu fa baina jadi pertama satu baina amin wa ruku'i maka bermula tak itu antara amin dan rokok nah belum pada rokok tu apa dah dia ada tak di situ maka tak sudah berjalan rong tak sedikit tak sudah berjalan rong itu tetap rong gimana dengan kata itu tak boleh rong tu ya tak ada akhir tak boleh berjalan rong ni dia mula-mula tak belum pada tak boleh berjalan siapa tak ada apa cek sendi sendi jadi kata tak ada baik lah kecek tak boleh sebuah orang ni berhajat kepada nazar ini tetap baik ni boleh jadi kelak-kelak oleh syarat ni ni kalau ada masjid yang tiba barang kali ya. Lah al-zahid tapi kita tak dia kata apa saya kata Allah lah mungkin belum hajar ni kena menjaga kecek itu di mana kalau orang tengok pula Ibn Hajar sendiri saya lalu ke Imam Maturidi agar panggil tersilap pada nakalan ke Ibn Hajar kata wah baik dan tersilap saja kalau wah baik dan tersilap pasti dia tahu wah baik dan tersilap yang wrong ke tersilap pada nakalan tu tapi kalau dia bagi kita contohnya antara baca surah kita belum rokok tapi rokok tu Tak boleh. Sebab dapat takbir untuk dia roh ni satu dia satu tempat dan kalau seorang kata at-tahru oh banyak kan dia tak ada seorang yang at-tahru at-tahru takbir untuk dia roh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يزد. أنا ما تعلم نعم ودي ربي يكتب لي ولوالدي ولجميع المسلمين بالهم. وقيل له هو الذي ورب الكسرية مو بدعة ولا مو عدا ويا ولا مو بيعمي كمون imam dibaca
wal munfaridi atau kepada al-imam dan membaca oleh yang seorang diri. Orang semaya seorang. Baca juga. Sunat juga. Sunat baca. Imam pun sunat. Orang semaya seorang pun sunat. Wal makmumi dan baca oleh makmum atau kepada al-imam. Makmum pun sunat. Tapi makmum syarat. Makmum mana orang sunat baca? Makmum الذي لا يسمع قراءة الإمام بعد المأموم. مأموم يعني لا يسمع يبدا dengar dan makmum tak dengar baca imam. Ditunjuk baca surah dan akan surah, akan satu surah. Itu makmum bagi masdar. Idafat kiraat kepada al-imam, idafat masdar kepada fa'il, surah satu makmum dia. Makmum bagi masdar. Membaca oleh imam akan satu surah. Baca surah. Surah tak ada surah terkamilatan. Surah yang sempurna, yang cukup. Baca surah. Kalau tak dikamilatan, dalil baik. Awbak Zohar. Awbak Zohar. Baca akan satu surah. Sabar. Sunat dia baca surah. Untuk imam, sunat baca. Mumfarid, sunat baca. Makmum pun sunat baca. Tapi makmum mana? Al-Jazillah yang sama kira atas imam. Sebab apa yang tak dengar? Ya, makmum. Oh, tak dengar tu dah ada kata lah yang semak pun dia soh mami kerana undi. Semak pun undi. Mereka tak dengar kata tadi. Oh, bu'di. Atau jauh dari imam. Oh, ni. Sebab tu orang pelakir tak dengar lagi. Tak tahu. Dengar orang pelakir. Orang jauh. Susah pelakir-pelakir. Dia jauh dari peribu ni tak dengar. Tak dengar. Jauh dia orang. Masjid pun luar. Seperti Matt ada sedikah dan dia baca. Seperti itu orang dulu pula. Kenapa kamu balik? Kenapa guna kamu balik? Kalau dia terlalu mimpi. Sikir sikit tak apa. Sikir sikit tu tak. Pada dia masih kita luar dulu. Kenapa kamu balik juga? Kalau tak ingat dia, sengaja. Sengaja kau. Sebab tak kira kata ada pun balik. Tak apa, boleh kan sikit. Tak apa, boleh kan. Boleh kan. Kadang-kadang orang kira kata sengaja jadi mubalik pun ada. Sengaja rasa. Maka bila dia sengaja jadi mubalik, kena pun cenderu nanti. Saya kan boleh. Dan mubalik cuma yang kau. Mubalik. Tak pandai yang mubalik, maka kau jadi. Mubalik salah satunya, mubalik bukan dengan niat gapo. Niat gapo, tukar jodoh tu, sombor. Yang kedua, kenapa anda mubalik? Tanya Allah, boleh mana hamidah. Mubalik bukan dengan rasanya Allah, boleh mana hamidah. Mubalik mazhab Syafi'i. Padahal itu sunat bagi dia sami Allah liman hamidah. Dan maksud mawali dan sami Allah liman hamidah.
فجعل ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. Nanti jago, jagonya banyak kali. Kali jadi kembali. Batu kau okay, kira untuk punya itu kau balik, nanti kau terima. Kau kira dengan ada. Ini Allah buat. Jangan tanya rokok lagi. Nanti kau balik kan kau Allah buat baru kau kira rokok. Jadi untuk punya. Untuk kau balik, untuk terima. Masalah. Ya kenal, kita Allah dengar terima ini kau. Kau kembali sakit juga kamu terima rokok juga ya kau cari-cari orang lagi tunggu ini tunggu kembali itu pula habis itu dah maka kata Musnad rahimahullah ta'ala baca oleh imam dan munfarid dan makmum yang tak dengar sebab yang jahil kata au sama'i sawti lam yafhamhu atau dengar akan suara. Karena dengarlah oleh makmum itu akan suara. Suara mana? Lam yang hamhu, yang tidak faham ia, ia makmum, hu akan dia akan suara. Tak faham suara. Maksud tak faham ini tidak dapat membentuk. Jadi lam yumayyiz huru fahu. Lam yang hamhu, ay lam yumayyiz huru fahu. Tidak dapat membentuk ia akan segala hurufnya. Huruf bagi solat kurpo itu kata mobil kita. Boleh jadi untuk jauh-jauh sangat. Jadi ni aku cuma kompen tapi soal dari kata po. Atau pun dinamakan tak dengar. Tak dengar bahasa imam. Nah, po sedar. Au isror imam ini. Atau perlahan suara oleh imamnya. Imam bagi makhluk. So, imam bagi makhluk. Bukan telinga aku di dunia. Bukan aku buka telinga. Tapi itu imej macam aku mula. Sama kau masalah ni oleh belakang pun tak dengar. Tak dengar. Walau fil jahriyati. Walau kana israrul imam fil jahriyati. Dan kalau adalah memperlahan oleh imam pun pada sembahyang al-jahriyati as-salatil jahriyah. Sembahyang yang bangsa nyari. Tu ini main ngore. Tapi tak baca dulu lah hari. Baca kuho. Baca kuho. Baca kuho. Baru kita tak dengar air baca semua kuho. Sekalipun lagu tu. Dikatakan dia tu tak dengar. Maka bagi makmum tak dengar baca air tu. Sunat dia baca semua kuho. Jadi baca kita tak. Kita semaya dalam masjid mana dia mahu itu ngore kita pun sengaja membuat sunat ya pasal dengan sunat dalam semaya ngore ni baca kumah baca sunat pun tak apa tapi baca 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 dengan tu baca baca dengan tu sunat kita pun ini kalau sunat waktu kita baca pun betul ini apa makmum waktu tu ni tak dengar tak dengar dia baca maka bagi makmum sunat baca sunat. Ada, kita mahu pun nak baca sulung. Lepas pada amin, kenapa tak rokok lagi baca sulung. Tapi kalau lah kita dengar, tak sunat, mahu sunat berarti untuk imej baca. Ya, kalau kita dengar, kalau untuk imej itu baca sulung, tak sunat kita baca. Tapi kalau kita tak dengar, maka sunat baca akan sulung. Sulung. Dan dia kata, ay, walau fakiratan, walau kana di surah tu fakiratan. Dan jikalau adalah surah itu pendek, ia surah yang pendek sekalipun. Sekurang-kurang surah, berapa ayat? 3. Inna atayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna syari'aka huwal abtar. Surah pendek sekali surah Al-Kawthar. Sekurang-kurang ayat Quran dan surah ialah 3 ayat. Sependek-pendek surah, surah itu kawasan. Maka walau surah yang pendek pun tak apa. Itu. Apa dah? Wa mahadu tanihah fi walin janazati.
وطالب للصبورين انتهى الرحمن. والسورة اسم لطائفة من القرآن أقلها ثلاث آيات، والمحتمل أن السورة الكاملة أفضل من قدرها من غيرها، وأن الأكثر من غيرها أفضل من سورة أقصر ولو كن هو الله أحد الكلمة، لأنهم نظروا هنا لكثرة الألفاظ لا لكثرة الثواب، خلافا لشيخ الإسلام حيث فضل السورة مطلقا. انتهى بجريمه على الخطين بعد تأخير. Habis itu, rapor itu sunnah baca surah ini tertul kamilah. Au ba'daha atau pada suratan. Atau baca akan sebagiannya sebagian surah. Tak habis satu surah pun tak apa, setengah-setengah lah kan. Au ba'daha sebagiannya, sebagian juga buat ayat. Dan dia kata, ai walau juna ayat ini. Arti walau kana ba'duha, dan jika adalah sebagian ayat itu tu, sebagian surah tu, duna kurang ayat daripada satu ayat, kurang daripada satu ayat pula pun, kurang ayat. Tapi syarat in abada, jika memberi faham ia duna ayat tadi. Ibahalah ayat kursi. Ayat kursi satu ayat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nak boleh tak apa wala ya ulul hizbuma wa huwa al-aliyyul azim qani. Ayat kepanjang tu dia satu ayat kursi. Dua ayat. Kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر. مفارقين حمد هنا نفريك هنا تروح عيد معنا تأكو أنا ما تألمكو تأكو 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 تأكو. Jadi makmum baca bagi itu satu ayat saja. Kalau ada perilah itu semua ulama, ulama kata tak boleh kalau itu lah. Dia kena satu ayat sekurang-kurang. Semua ulama kata sekurang satu ayat. Apa boleh? Bayar suluh aslu sunnah dibini, maka hasillah kulit asal pahala sunnah. Sunnah baca surah. Hasillah kulit asal bagi sunnah yang suluh bini bibak dihar. Hasillah sunnah dengan dia, dengan sebagian surah tadi. Yang suluh alal awjahi, hasil di atas yang terlebih asoh daripada beberapa wajah bagi ashab. Dan alal awjah ini maknanya di kalanya ashab syafi'i itu banyak pendapat asli. Boleh tak? Kok terlebih kuat sekali daripada beberapa pendapat anak syafi'i itu? Boleh. Al-awjah ini maknanya terlebih asoh. Al-asoh minal apa dia? Al-asohu minal wujud. Wujud li ashab lebih sahih, pendapat yang lebih sahih daripada beberapa wajah pendapat bagi ashab. Bila semua kata al-wajibu ni maknanya pendapat anak murid. Al-wajibu ni maknanya wajah pendapat anak murid syafi'i. Maka ashab ni wujud al-wajib dari kalangan mutabak di minum puak tang kepuk bawah lah kepuk belakang puak dulu ulama lepas Imam Syafi'i mari ke dua lapis ashab Syafi'i. Maka ashab Syafi'i itu dia ada pendapat pada maka pendapat yang untuk bagi ashab itu ashab itu kalau dia kata wafihi wajibun ada padanya satu wajah. Jadi satu wajah bagi ashab, satu wajah bagi ashab Syafi'i.
bagi aujah lebih banyak wajah. Jadi kita lebih sahai daripada beberapa wajah bagi Allah. Habis itu. Maka kata boleh kalau kita baca setiap ayat pun tak apa. Sebagian ayat pun tak apa. Satu ayat dia tak apa. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Ada juga yang memang boleh untuk beritahu. Allah, 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 Allah.
atau semua daripada sebagiannya sebagian semua tidak semua. Tapi baca sebab dan berhati-hati dalam takluk kepada qiraah. Membaca oleh sunnah atau yang sebagian dan mayat oleh diri ataupun makmum tak dengar sebagian. Baca akan satu surah atau sebagian surah. Baca sebab dan berhati-hati. Bak dan qiraah berhati-hati. Kemudian daripada bacaan Al-Fatihah, kata Amir Syahat. Bak dan berhati-hati, ayat bak dan qiraah berhati-hati, ma'at ta'mi. Ma'at ta'mi. Kemudian daripada baca surah Fatihah, berserta dengan Amir Syahat, kalau nak baca surah. Nak baca surah. Apa boleh baca belum ya? Baca lain-lain. Baca belum hati baca hati malam satu pasti lagi. Jadi kata kau lupa dan hati hati. Korosnya keluar dan tak masuk dari kata baca lepas. Mana tak dimalu lah. Tak dimalu sudah baca itu. Korosnya keluar mana jauh. Mana jadinya lori. Keluar dah boleh kelakuan. Qara'aha telah membaca iya seorang al-musalli ha akan diangkat surah dia baca surah tapi qara'atu qablaha sebelumnya sebelum Fatihah dia dibaca sebelum Fatihah lagi itu wallahu lepas pada amitir Allah dia tak pada baca surah tak boleh qara'atnya awkan qara'al Fatihah atau mengulang iya ya usalli al-fatiha tak akan surah Fatihah lepas pada amin baca Fatihah pula baca surah baca Fatihah lagi baca surah pula ganti berbotong masalah jadi kau ganti lah Fatihah rukun juga ni lepas Fatihah yang kedua yang kata Nabi Salah Sunnah tu mana ni Fatihah hada tijisiru nak tetapkan kerajaan tadi. Fa'innaha maka sesungguhnya punya rojok mana? Jadi as-surata al-lati qara'aha qawl al-fatihah. Ataupun kita fa'inna al-qira'at al-mazkurah maka sesungguhnya baca ayat tersebut kenapa? Baca surah belum pada Fatihah lagi atau baca baca Fatihah dua kali baca ayat tersebut tu dah tu jisiku tidak memadati kio kio al-kiro atul mal-kuro tidak memadati yang diakan seorang tetapi UIP tafsiri as-sunnah tak memadam pada menghasilkan sunnah tidak tidak memadam tapi pada malah terlalu baca tuan na'am yo takut kita jika yang tersebut na'am yo sungguh tidak memadam tetap na'am sungguh pun ini cuba kita serok pada lah sendiri sungguh pun tak memadam tapi laulam yuhsin ghairal batinah jikalau tidak baik ia tidak molek ia tidak membaik ia seorang baik al-fatihah akan yang lain daripada al-fatihah kita ada macam lain dah fatihah berbongkak-bongkak surah lain berbongkak tak henti tu kalau tidak membaik ia akan yang lain daripada al-fatihah wa'a'adha dan mengulang ia seorang ha akan jadikan Fatihah dia mengulangi Fatihah dia baca Fatihah sebagai awal surah bagi dia apa nak kata istajahal ijzaku nak kaya berwajah lah boleh memadam ada wajah kata memadam tu kalau berwajah lah boleh memadam jadi ada wajah ada pendapat kata memadam boleh ada pendapat kata harus memadati pada muhasib lalu sunnah tapi tak pernah apa-apa pada batu oh
betul dia oleh selain kita asal lain pada mukallaf mu'allaf dia pun huwa dia mesti dia mereka dia boleh dia mampu semua-semua lepas tu kita duduk dalam tempat orang kafe pula yang ingat tersebut party kau kepala ada lagi tu. Itu pendapat lama-lama kita ingat kita ya. Baca bersama dan berlihat illa fi ar-raka'atis salisati it is no bala suatu masa illa fi kulli raka'atin tak boleh fi kulli raka'atin membaca oleh itu imam baik makmum baik mufarid baik akan satu surah baca fi kulli raka'atin pada setiap raka'at sunat dia baca illa malaikat. Kau tak pernah baca ke? Bil raka'atis salisati malaikan pada raka'at yang ketiga. Malaikan pada raka'at yang ketiga daripada semayang apa? Yang ketiga tu kenapa? Al-raka'atis salisati minas sulasiyah warrubahiyah minat tulasi jati warruha'i jati rakaat yang ketiga daripada sebahagian yang batal tiga rakaat ngorek warruha'i jati dan sebahagian yang batal empat rakaat suruh masa isya sebab dua semayan dia ada rakaat tiga kan ada pun subuh dia tak ada subuh boleh baca dua rakaat. Mereka pada rakaat yang ketiga daripada semayang orek dan semayang orek atau asar zuhur isya. Warrabi'ati atau kepada asar lisa atau pada rakaat yang keempat. Yang keempat itu ay minar rubaiyah. Rakaat yang keempat daripada sembahyang yang bangsa empat rakaat. Nampak tak? Ada. Jadi malaikat sembahyang pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Waktu tak dihubungnya baca. Tapi kau dulu. Kau dulu. Buat mana tak sunat baca? Nampak tak? Sunat baca pada tiap-tiap rakaat mereka rakaat ketiga dan empat waktu tak sunat baca surah. Tapi rakaat ketiga dan keempat tu bagi dia. Bagi apa dia? Pakar sunat baca tu. Li ghairi man sabaqahu al-imam bil ulayyi. Lam ta'luq mahdu han pada as-salisah wa rabi'ah. Halalah kau misa lisati warrabi'ati hal keadaan rakaat yang ketiga dan yang keempat itu di ghairi bin nisbati ila ghairi man sabaqahu dengan nisbah kepada ghairi man sabaqahu al-imam bil ulayyah. Nisbah kepada orang yang lain daripada ghairi. Orang yang lain daripada man daripada makmum makmum. Man itu makmum makmum. Tak gitu. Lain daripada makmum makmum. Yang sabaqahu yang telah mendahului akan dia, akan man, akan makmum sebut tu al-imam urid imam tu imam dulu daripada dia dah dia mau mengalami, tu ingat juga dia dulu daripada dia sabab kau tu milku lah ya bahawa tak terus pada sabab kau mendahului urid imam birrokta atai mi'anku lah ya dengan dua rakaat yang pertama sehingga dia mengalami itu ini dua rakaat itu orang
Islam. Allahu Akbar jazai dengan tiga rakaat yang ketiga dan empat. Berarti itu imej telah mendahului dia di dua rakaat. Itu kalau kan itu untuk beriman sabatahu imam di budaya. Allah itu untuk sunat langsung pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Sudah baca surah. Sebab apa? Sebab dia ini lagi nak baca buku. Bila jemaah kita tak email, email tu dapat tiga. Bagi tu email, tak baca lah surah lah. Dia baca pandangan sahaja lah. Dia pun tunggu Allah. Kadang-kadang dia tak kuih. Lepas tu email orang rokok lah. Allah, rokok, rokok ada ketiga sekali yang email. Hop rokok ketiga, pasti orang pun tak tahu dia. Rokok ini, ha, beri satu rokok. Bagi penimeh rokaat ketiga, bagi dia rokaat pertama ya. Bila penimeh masuk rokaat keempat, bagi dia boleh dua rokaat. Maka dua rokaat pertama saat itu, dia tak ada baca surah lagi. Tapi orang pun berdaya ya. Tapi orang pun berdaya ya. Yang penimeh. Bila penimeh misalnya, dia tambah rokaat ketiga dan rokaat yang keempat. Maka dua rakaat yang akhir sunat di baca surah. Walaupun Rabi'ah Salisah pun, tapi risiko bagi dia tu sunat. Lain pada tu, tak sunat. Baiklah. Lain pada pun ni, tak sunat baca pada rakaat yang ketiga dan keempat. Tapi syarat, dia kena jangan baca lagi lah pada rakaat yang pertama dia tu. Kalau yang dia baca tak, tak sunat lah. Dan halal, lagi ada tidak boleh. Lagu mana? Untuk email baca lama. Rekat sedih pun. Email, Fatihah dia lama. Dia tu baca kita dulu lagi. Dia sudah Fatihah tu dia nak rapat ni. Rekat sedih pun. Boleh baca. Baca hidayah. Pandai. Dia sudah habis hidayah tu. Email rapat dia tu. Rekat keempat pula. Bagi imam. Rekat yang kedua bagi dia. Tak ingin baca lama. Dia boleh suruh Fatihah dulu lagi. Tunggu, tunggu. Maka bagi dia baca dan nanti tak sunat lah. Tak lagi tu, bila dia hubung tamu tiga dan empat pun tak sunat dia baca lah. Nampak? Tengok lagi. Tengok apa tau? Tak ingat lagi. Ligai liman sabatahul imam wikulayah jikilana. Han keadaan rakaat yang malaikat rakaat yang ketiga dan empat. Hak tu tak sunat. Tapi rakaat yang ketiga dan empat bagi orang yang bukan orang yang dilulurkan dia oleh imam dengan dua rakaat yang pertama. Kok mana? Dan dia kata lagi dia kata kau lulu li gairi man sabahu imam di mulai amma man sabahu bi imam. Ataupun mereka makmum yang telah mendahului dia imam pun akan dikenai mandat mendahului imam di ulayan makmum atau imam yang mendahului kerja di dalam rakyat kerja bagaimana sesuai hukum sahabat Allah di asam yudri umat dengan bahawa dia sempat dan dia mampu akan terhubung akan sunayah ia sempat dan makmum akan dua rakaat pertama tu lam yudrik ma'ahu berserta imam makmum tak sempat pada rakaat pertama dan yang kedua maknanya dia baru jai rakaat ketiga dan empat eh. Nampak tak? Dia baru sempat rakaat yang ketiga dan empat je. Maka ba'innahu maka sesungguhnya man sabatahu ibadah makmum dulu ya ra'uha baca dia dia mandu makmum tu ha akan dia akan surah baca surah ya ra'u bi ima baca kedua-dua kita lisa berdoa pada rakaat yang ketiga dan yang keempat baca
tapi ingat baca bilang hai sultadaraka huma ba'da salami imamihi. Aduh, sekira-kira mendapat ia, ia makmum, hu akan kedua-dua akan asalisa warrohiyah. Dia mendapat, memperdapatkan akan rotak yang ketiga dan keempat tadi ba'da salami imamihi, kemudian daripada memberi salam oleh imamnya. Nanti kita punya misalnya dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ia bangun tamu rakaat ketiga, rakaat empat. Habis satu rakaat yang ketiga, rakaat empat. Baca semua. Baca semua. Haa, kita nak wa in kana akhirataini lahu. Dan sekalipun adalah kedua-dua, dan jika sekalipun adalah kedua-dua ar-raka'atani, raka'at yang ketiga dan keempat akhirataini ialah dua raka'at yang terakhir, lahu baginya bagi al-ma'mun tu. Sekalipun dua rakaat tu kira akhir bagi dia, tapi sunat dia baca surah juga. Ingat malah, ingat malah. Sunat tu nak baca semua. Bukan nak baca ini. Oh, dia lah ini dua dan sunat, sunat. Sebab kalau kita tahu dia untuk ini dua rakaat, bagi kita, kita nak baca semua. Tapi ingat, lakin mahal rendah, tetapi bermula tempat bagi macam itu. Dalika dalika sanni kiro atis surati sisa lisa warna bina wa mahalu dan laki bermula, tetapi bermula tempat bagi manusia, tempat bagi sanni kiro atis surah sisa lisa warna bina, tempat bagi sunat baca surah pada rakaat ketiga dan keempat lima malam jaqrah hafil awlayaihi, selama belum baca ia, ia makmum ha akan diangkat surah. Selama dia belum baca surah tu lagi, baca fi awlayaihi pada dua rakaat pertama baginya, bagi makmum. Siapa sedar? Dua rakaat pertama tu bagi dia lagi tu, dia tak baca lagi lah. Dia tak baca lagi. Ulayai al-lazaini. Impak pada ulayai. Dua rakaat yang pertama bagi makmum yang adalah kedua-dua itu, adalahkan huma telah mendapat, telah sempat ia, ia makmum. Huma akan kedua-dua, akan kedua ulayai tu. Sempat ma'al imami, berserta imami. Pening tak? Ah tu. Apa lah tu? Syaratnya disunat baca pada rakaat ketiga empat ni, selama dia belum baca lagi pada dua rakaat pertama dia berjedeh dengan terimeh tu. Bagi terimeh tu rakaat ketiga empat, tapi bagi dia dua lah tu. Dua-dua. Maka dia tak baca surah tu lagi di rakaat yang pertama dan kedua dia tu, dia tak baca lagi. Barulah sunat dia baca surah pada tiga dan empat. Ada, ha, tu. Fatin koroah, maka jika telah baca dia, dia makmum. Ha, akan dia akan asura. Dia sudah baca. Koroah di lima baca kedua-dua. Pula yang ini, ini dia baca. Dia kan, pun ini tak baca surah dia tak tiga dia dia kan. Dia, sebab apa yang koroah? Yesus ati kiroah ini. Dia baca tu kerana cepat bacaannya, bacaan bagi makmum baca cepat. Dia baca cepat. Wa qut'i qira'ati imami, dan lambat bacaan imamnya makmum. So imam baca lama, dia baca cepat. So imam tak ada amin, dia sudah hamur lah baca. Apa dia dia no? Dia lah nak baca surah. Pendek-pendek lah dia. Dia dia. Amin. Ini tak rokok lagi. Tapi ini macam lama. Rekat yang ketiga lah ni. Ini macam lama. Dia tak ada. So dia sudah dulu je.
هذا كل هو الموضوع. هذا كل إن أعطينا كلمة وقسم ربي كلمة إن الشيء أكبر أو أعطينا الله وأنتم أعطونا قولا رفا يا فتر Aduh, kalau dia baca dia sunat rakaat yang ketiga dan empat tak sunat lagi lah bacanya. Boleh dikatakan sunat baca apabila dia belum baca lagi surah tu pada dua rakaat mula-mula. Aw fika muhtima fika hafi hima. Atau ilah pada di surah. Atau dia baca di surah kerana fika muhtima kerana keadaan imam itu qira'ah telah baca ia imam ha akan dia akan surah qira'ah fi hima fil ulayain tu imam pun masbuk juga ada tu imam ni jeda dua rakaat dengan tu imam mula-mula maksud tu imam bila dia tiada rakaat untuk imam mula-mula sebab dia tak baca surah lagi ya untuk imam minta dia yang bangun Allah Akbar maka bagi untuk imam itu rakaat yang ketiga dan empat yang mana untuk imam harusnya nak tunggu ni kita pun mahu cubi kalau yang imam punya mahu tak lah dari dia kita pun tunggu untuk imam bila kita tunggu untuk imam ni untuk imam ni dia baca surah sebab bagi dia dia baca juga. Kita pendek ya. Dua orang kita ni pendek juga. Sebab dia pun baca. Maka kita dah baca penyemir misalnya, kita tambah dua orang kita. Tak sunat kan kita. Kita baca dia. Dia dengan sebab penyemir pun baca juga. Nampak dia dah? Apa lagi dia? Tu. Maka lam yusta'ab badahul kira'ah si'atu. Tu. Jawab inna tu. Maka jika telah baca dah lam yustahab banah saya tidak disunatkan lagu lil makmum itu. Makmum mana boleh jadi makmum lah. Ya tu imam risalah lah. Tapi tak apa lah. Rojok undang-undang. Tak disunatkan baginya bagi makmum tu. Al-kira'ah tu. Tak disunatkan membaca. Tak disunatkan kira'ah tu surah tu dah. Nampak tu dah. Tapi dia kata walau sakotat kira'atuhuna anhu maksudah likaunihi masbuhan au basi al-harakati lam yakra'ha fihima ay ala kira'ataini ini tak jalan tak lawa nanti baca dong seperti ini tak jalan tinggal tinggal. Ini dia kita ni dari kita tak pernah pakai kapten. Tinggal sepuluh dulu tak 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 tahu pipi dah. Atau projok pipi ya. Dia baca 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 juga yang begini. Itu berhajat kepada semua benda Allah Allah. Tinggal ini. Nah, yang ini kami pakai ini. Eh, wan jahri bil qiraati atau kepada at-ta'awudzi. Kamu benar, nak kapi bang. Kamu lama. Mana yang perlu dia tuan nak ditambah kepada baju fil salah. Atau pergi ngomong-ngomong ni tak habis. Ini pun jadi kat situ lah. Wan jahri dan atau pada at-ta'awudzi dan menyaring suara. Sunat lah. Sunat menyaring suara. Jahri itu ai jahri imami wal munfarid. Menyaring suara oleh imam atau munfarid oleh mayit oleh. Menyaring suara baca dengar. Jahri itu bil qiraati. Menyaring suara dengan bacaan, bacaan. Menyari surah dengan bacaan. Maksud bacaan ini qiraatul Fatihah wa surah. Bacaan Fatihah dan bacaan surah dia baca juga. Sunat baca juga. Tapi baca eh mana? Hok sunat baca juga. Bi subhi
Han juga ada al-qira'ah dia. Bacaan dia tu bis-subhi fi salatin subhi. Baca sembahyang subuh. Sembahyang subuh sunnah baca dia. Baca menyaring suara, kelas suara, mana dengar suara. Tu. Apa dia? Ingat juga suara. Ingat kepada orang yang buat ingat. Berdoa atau berdoa dengan kodak tengok keadaan sunat dia menyaringkan kodak di situ wal jumu'ati atau pada suku dan pada solat il jumu'at semaya jumu'at wal idaini wal solat il idaini dan sembahyang dua hari raya sunat kita juga kodak. Maksudnya kalau baca pohon pun tak apa lah. Tapi sunnah kita baca waktusuh fil qamari atau pada sunnah dan pada sembahyang gerhana bulan. Waktusuh fil qamari gerhana bulan. Berarti gerhana matahari ni tak sunnah je kan. Tengah hari ni baca pohon lah. Lek mana ya? Lek komat kat ada matahari. Lek bulan dah tengah hari. Jawab 3-5 alat. Maka gerhana bulan kita baca ataupun gerhana matahari sunat baca perlahan-lahan baca pohon wal-ulayayhi minal maghribi atau kepada suri dan ar-raka'ataini al-ulayayhi dan pada dua rakaat yang pertama. Dua rakaat yang mula-mula al-ula ulayani ulayat uwal bernama isteri tafsir ketika mu'anat awaluna awal wali mu'anati ula ulayani ulayat uwal maka ulayani yang satunya daripada ula al-raka'atayhi al-ulayani dua rakaat yang pertama han keadaan ulayani dua rakaat pertama tu minal maghribi min salatil maghribi dua rakaat yang pertama daripada sembahyang maghrib sunat kita baca dia dengan wal isyai dan dua rakaat yang pertama daripada sembahyang isya atau pada al maghrib min salatil maghribi wa salatil isya begitu satu sunat kita baca dengan seluruh. Wal ikrari fi ghairi dhalika atau pada at-ta'awun dan memperlahan suara ikrar sunat memperlahan suara baca qur'an maksud ikrar ini ikrar imami wal makmumi wal munfarid tiga masalah baca qur'an tu imam pun qur'an makmum pun qur'an seorang diri pun qur'an. Tapi masalah dia ada ni, kot imej dan seorang diri yang ada pemakmu baca dia lah, baca kohol dia lah. Dan, dia pasal ni yang. Dan, memperlahan suara oleh tu imam dan makmu dan mubarik. Israf pun tak ada. Biwai rizalika. Memperlahan pada yang lain daripada lima kiat itu. Lain pada tu. Zalika mana dalam? Zalika al-mazkuri minal subhi wa ma ba'daha la daripada yang tersebut daripada sembahyang subuh dan barang yang kemudian daripada nya daripada sembahyang subuh apa dia jumaat ai usul qomat selain pada tu baca semua ingat kita hak ni yang sunat baca dia lain pada ni ni sunat baca semua bahaya mahiya gerhana matahari sunat. Zuhur, Zuhur. Dan Asar, Zuhur. Zuhur, tiba-tiba ini. Semuanya gapur. Zuhur. Habis itu. Habis dah. Tahajud. Tadi semua saya sudah menunggu. Ahok itu pun ada raya. Sekali pun tahajud. Sudah kohol juga. Malaikat yang kata. Malaikat apa dia
kalaulah kita takut, kalau takut mengganggu orang tidur, orang tidur kita, orang tengah mengajar, orang tengah mengajar kita. Kalau tak takut tak apa, tak ganggu apa ke demo tu. Kalau tak takut, dia kata sunnah ayat tawas tawabai dan jahri wal istirahat, pertengahan antara kohor dan dengar. Pertengahan ke mana? Sekali-sekala kohor, sekali-sekala dengar. Bukan tengah-tengah tak lihat. Tengah-tengah tu je dulu gegah pada tengah-tengah. Bukan betul. Bukan kata lah. So, mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau baca tu. Tengah-tengah. Memang tu dah gegah kan. Maka tawasut ni je tak ada. Kalau maksud mesti je tak ada. Maksud tawasut ni sekali-sekala macam gegah ni. Selur nanti. Kalau kita tak takut tentang dulu je. Kita tak tahu bila itu tak tahu berapa ada bilangnya ada apa sekali kalau bilang sekali kalau kuhur tapi kalau mengganggu orang rumah kita ada sepi-sepi rumah lain banyak lagi maka tak cukup nak cukup kita saya cakap kita kuhur tak apa kalau mengganggu orang semaya orang tidur orang itu baca kuhur kita orang tengah jam ngaji mengalir oleh kemana-mana macam-macam oleh buat tujuan maka kalau mengalir kita maka tak sunat kita baca di sunat yang pun kepada wakira arti al-islam min tanzil atau kepada at-ta'awud ini terakhir yang ke sembilan dan membaca atau pada at-ta'awud dan membaca akan surah alif lam mim tanzilul kitab. Surah apa? Surah as-sajdah. Qira'ati surati as-sajdah mana itu? Baca surah as-sajdah. Sunat baca surah as-sajdah. Baca tu tak lepas pada qira'ah. Fil ula fil raka'atil ula pada rakaat yang pertama. Han keadaan al-ula, han keadaan sembahyang rakaat pertama tu min subhil jumu'ah. Han keadaan rakaat pertama tu min salatis subh min yaumil jumu'ah. Itu maksud dia. Min subhil jumu'ah ai min salatis subh min yaumil jumu'ah. Han keadaan rakaat yang pertama daripada sembahyang subuh. Sembahyang subuh daripada hari Jumaat. Kita dah ah. Mana ini? Kita sembahyang subuh Jumaat. Rakaat pertama sunat baca al-Islamin sajalah. Dan di kenapa lah ni? Kenapa? Dan dia kata tengok. Kau dulu qira'ati al-Islamin tadi. Wa tusannun mudawamatu ala zalika. Dan disunat berkekala. Waktu umum. Mudawamah ala zalika. Di atas dibagi itu. Zalika kira arti. As-sajdah. Berkekala. Nak main. Nak pagi Jumaat. Baca as-sajdah. Orang buat wali lah. Wala nawarok. Dan tidak pilih kira-kira untuk orang. Tidak pilih. Tak pilih lah. Ila kau min amati. Tidak pilih kepada keadaan orang awam. Kau tak terpilih. Kadang-kadang. Etikot kira-kira an-amat. Orang awam. Kadang-kadang dia pegang. Pegang kata wujubah. Etikot akan wajibnya. Wajib. Wajib. Qira'ati qira'ati surah al-Fatihah. Ah, apa tu dah? Ya Allah, dia kalau capung mana tu? Oh, cik, seolah-olah kalau tak baca tak sudah. Kalau capung ni, kalau tak baca dia dah kok. Ya subhanallah dia. Subhanallah. Tak baca tu dia dah. Ada capung kau dia kata, oh cik kena baca. Apa tu tinggi situ? Dia pergi ke mana ikut dia. Bagi kita sunat mudawamah. Tapi ada khilaf-khilaf liman nazara ila zalika. Bertalahan mereka ulama yang pandang ia ulama kepada lima ke itu dari kealek itu. Cuma ulama kata kalau orang kampung pergi kata wajib yang kita buat semua lah.
kalau nampak kampung ni nampak kuat sangat, kerja ke semua lagi banyak kita pun yang dilewat semua. Suka-suka baca fadlu, suka-suka baca berjaya, suka-suka tak baca. Tapi kalau yang muktamad kata, sebab kira di situ, kerja ke luar pun ikut dia. Bila kita terima, baca semasa. Sunat berkekali atas dia berjaya. Apalah, dan dia kata, ingat, min salatil Jum'ah. Ini satu benda. Min subhil Jum'ah dalam. Daripada subuh, sembahyang Jumaat. Jadi bukan sembahyang Jumaat. Subuh bagi daripada sembahyang subuh hari Jumaat. Subuh hari Jumaat. Dan lain kata, kharaja subuhu ghairiha. Keluar oleh subuh bagi yang lain, yang lain daripada Jumaat. Hari lain tu tak boleh tu. Tak sunat baca sejadah ni. Maka kalau kita baca pula, ba'idha azan. Maka apabila mendatang ia seorang al-musalli mendatang di mana membaca atau bi ayati sajdatin mendatang dengan satu ayat sajdah dibaca atau fihi pada subuh ghairiha dibaca pada subuh lah. Kita baca surah sajdah ataupun ayat sajdah mana disebut yang lain pada Jumaat. Tapi atas tu tak lebih because disujudi dengan kosak, dengan kerana sujud tilawah. Dengan kosak dan sujud. Because disujud dengan mengkosak dan kerana akan sujud tilawah. Cuba baca dah kosak dan sujud dah. Bukan semata-mata baca dah. Baca dah sujud. Wa sajada dan sujud ia al-musalli itu. Dia sujud. Dia pun sujud. Batalat solat. Nah, saya batal tulis semaya ini mana ingat. Kita bukan jemaah. Kita kerja nak baca tilawah itu. Sajad itu apa? Surah sajadah. Lepas itu kau takkan sujud lagi. Buat kena jawab ini. Betul lah klik kampung. Lepas tu tak betul lah. Lima hari kena pergi lah. Tak ada lah. Sekomi sana pergi lah. Lepas tu kelakor di kan. Lepas tu baca setiap tu. Kota kan suju. Lepas tu suruh kita kata. Tu pakai ni kan. Baca semuanya. Ingat. Tawa kumkana. Alif lam mim tanzilu ka. Au zairaha. Sama saja ada ia surah tadi tu. Ialah surah Alif Lam Mim Tanzilu. Ini surah sajadah. Au ghairaha atau lain daripada Alif Lam Mim Tanzilu. Baca surah lain. Surah lain hak ada sajadah juga tu. Banyak lagi lah. Hak ada sujud tu. Lepas tu ia kalau tak sujud. Pasal semuanya. Ingat. Tapi fa'illam yaksidis sujudah. Maka jika tidak kosak ia al-musalli. Al-sujud dah akan sujud. Dia baca ke kosak al-sujud. Baru ittafaqo zalikah. Bahkan ittafaqo. Kebetulanlah. Ailamu. Kebetulan zalikah oleh dimakai itu. Zalikah kira'atu sajadah. Kebetulan. Muka. Baca mari dah kena dari orang tu dia jenis hotel ke air lah asal tu betul lah dia lah dia bukan kosak dan sujud lam tak betul nah saya tidak batal dah solat untuk semalam tak boleh support bulan Ramadan kadang-kadang dia baca hafif tu dia baca tiap-tiap orang kat dia semalam dia baca kot nak beli hotel tu hari tu 27 tu. Maka betul lah dengan hari Selasa kena ke surah jadah. Dia mungkin kosak nak sujud pada itu. Tapi kebetul lah yang ini baca dan ditunjukkan sujud. Tak apa, sujud lagi. Dia betul lah ya. Bukan kosak nak baca itu nak sujud pada itu. Gitu. Dan masalah kata wahal ada istadiyati. Wahal ada. Atau pada kata
Alif Lam Mim Takwil. Dan membaca akan surah Al-Ata, jadi surah Al-Imtan. Bukan Al-Ata, kan Alif Lam Mim Takwil. Surah Al-Imtan. Al-Ata Al-Imtan. Bihinu minal dahri lam yakun syai'an masyarakat surah. Haram keadaan. Ayatul baca tu bisa dia dianggap pada kira'ah yang ibarat. Baca akan surah Al-Ata bilroka alista niyati ay min subhil jum'ah. Itu pada rakaat yang kedua daripada subuh hari Jumaat itu. Itu apa sudah? Habis. Wasallima bisaniyati ini atau kepada at-ta'awwi terakhirlah. Sunat hai'ah yang terakhir memberi salam kali yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu sunat. Habis kata kembali dia kata wa yubtilus salata asyatu asyiyah. Ada yang berkata yang dia ini kalau baca bahasa saja percepatan kita yang memang betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.